Beberapa barang bukti yang disita oleh polisi di tempat tinggal para pelaku perampokan sekaligus pembunuhan, yaitu dua motor milik pelaku. Warga memadati tempat tinggal para pelaku pembunuhan keluarga di Pulau Mas saat polisi mengamankan barang bukti. Dua motor milik pelaku pembunuhan yang berada di Gang Kalong, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat diamankan petugas kepolisian Polsek Bekasi, Jawa Timur. Maksud kami, Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara tempat tinggal Ramlan Butar-Butar yang jadi otak perampokan dan pembunuhan keluarga Dodi masih diberikan garis polisi. Saat polisi menyita dua motor milik pelaku pembunuhan sadis, warga memadati lokasi sekitar tempat tinggal Ramlan Butar-Butar. Dan saat penggerebekan kemarin, warga mendengar beberapa kali tembakan yang akhirnya menewaskan Ramlan Butar-Butar yang dikenal sebagai residivis kasus perampokan. Ada bunyi tembakan, 12 kali, sekitar 12 kali ada tembakan. Terus pada saat itu ada apa, kepolisian atau gimana? Iya, polisi sudah rame, kita juga nggak boleh mendekat.